yang tipe M, 6L, white paper yang kita kirim juga coba di ini sebenarnya ini nanti ini mau dikirim ekspedisi di guys, kita sudah sampai di tempat ekspedisinya. Agak kesasar karena pertama kali saya kesini. Ya guys, tadi kita sudah selesai mengirim sepedanya. Jadi ini kita masih menunggu sampai sepedanya benar-benar sampai di tempat tujuan di Jember. Jadi tadi sudah dikirim, memang prosesnya agak lama di ekspedisi karena memang bukan ekspedisi yang biasa ya, karena yang lewat jalur kereta api, jadi dia agak lama nunggunya, menunggu surat jalannya dan di packing kayu tadi, di kayu. Jadi estimasi sampainya itu sekitar 2 harian. Jadi sekarang hari Jumat, mungkin katanya nyampe nya itu hari Minggu. Jadi nanti saya masih menunggu konfirmasi dari pembelinya apakah paketnya sudah nanti sampai dengan aman dan terima dengan aman. Jadi itu mungkin sedikit sharing tentang pengiriman sepeda Brompton untuk yang order di kita, dan kita sudah jelaskan tadi, prosesnya dari awal packing hingga sampai dikirim. Dan memang ada beberapa tips dari saya buat kamu yang memang mau jualan ya, jualan baru, mau mulai jualan, baik itu reseller kah atau mau murni jualan langsung. Tipsnya yang pertama itu adalah kenalin produk kamu, jadi kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu akan jual. Misalnya saya tadi itu jual sepeda Brompton, saya harus searching-searching di web sepeda itu spesifikasinya gimana, nama-namanya apa, dan berbagai jenis lagi lah, bisa dari buku, dari web, ya sekarang kan banyak sumber-sumbernya. Terus yang kedua adalah coba share di medsos kamu, di media sosial kamu, mau itu jualan juga di Instagram atau di Facebook, ataupun zaman sekarang kayak ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, banyak lah. Dan pasti jangan malu untuk menjual, karena apa? Ya kamu jual suatu produk yang benar-benar untuk kamu usahai, bukan kamu melakukan penipuan atau kamu melakukan sesuatu yang tidak legal. Kamu yang jual, kamu usaha, ya wajar kamu harus mempublikasikan promosinya di media sosial kamu agar
orang-orang tahu, minimal dari keluarga, saudara duluan tahu atau teman, baru nanti yang lain akan tahu sendiri. Terus yang ketiga adalah kamu harus tetap konsisten untuk memposting, meskipun mungkin nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada yang berminat, tapi mungkin mereka masih melirik-lirik aja tuh, masih hanya sebatas cek-cek foto kamu atau video kamu yang kamu buat seunik mungkin. Jadi kamu harus konsisten, harus tetap posting, tetap terus posting apa produk yang akan kamu jual tersebut. Ya, yang keempat itu adalah sabar. Kamu harus tetap sabar, selain konsisten tadi, jadi harus tetap sabar untuk melakukan explore dari produk kamu yang kamu jual, baik itu posting, baik itu untuk menanggapi calon pembeli. Kamu harus tetap sabar. Seperti saya tadi itu sudah menjual, dan mulai dari awal kita sudah menjawab beberapa WA ataupun chat-chat yang masuk untuk menanyakan tentang sepeda brompton itu. Jadi kita sudah sampai tahap untuk menjual, itu juga kita belum selesai. Nah, kita harus menunggu sampai customernya menerima sepeda, menerima barang yang kita dagangkan itu dengan baik, dengan sesuai dengan kondisi yang kita pikir dari awal, baru kita benar-benar selesai untuk melakukan transaksi. Namun hal yang paling membuat kita itu menjadi dapat nilai poin plus itu, dapat satu poin itu saat, pada saat pembeli itu nantinya untuk beberapa waktu yang akan datang, misalnya 6 bulan atau 1 tahun lagi, akan kembali ke kita tuh, kembali membeli dari kita. Nah, itu adalah nilai plus yang sangat baik sebagai seorang seller yang mempunyai integritas untuk menjual produk yang didagangkan itu dari benar berkualitas, benar sesuai dengan apa yang dideskripsikan di kolom produk. Misalnya di Tokped atau Shopee itu kan ada kolom deskripsi, itu benar-benar sesuai. Oke, dan yang kelima dan terakhir ini adalah doa. Ya, itu sangat penting karena kita harus mendoakan apa yang kita usahakan. Baik kita agama apapun itu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya usaha yang kita lakukan itu dapat diberkati, dapat menjadi berkat dan rezeki bagi kita semua. Oke guys, mungkin itu aja untuk program ini. Jadi kalau kamu ada yang masih mau bertanya tentang tips-tips tadi ataupun tentang ya sekilas dengan masalah dunia brompton, silakan komen di bawah di kolom komen, dan kamu bisa like atau share video ini dan subscribe YouTube channel ini agar dapat memberikan video terbaik untuk kamu di waktu yang akan datang. Oke, dan sekarang saya sudah sangat lapar, sudah mulai jam berapa ya? Jam ya 13.30. Oh, 13.30. Sudah setengah dua, saatnya makan siang. Dan kita sudah berada di tempat makan siang, kita mau makan dulu. Oke, thank you, see you. Just